Hai, jumpa lagi Masak Apa Teacher. Kali ni saya nak buat berbagi ke masjid. Tapi kali ni bukan saya yang bagi. Sekarang saya ada buat package. Sahabat-sahabat saya di FB, Facebook, dia akan bagi saya duit. Lepas tu saya masak, saya hantar ke masjid. Mereka akan bagi nama-nama arwah dan untuk baca ayat Yasin Khamis malam Jumaat di masjid yang saya hantar nanti. Okay, hari ni menu dia nasi tomato, ayam masak merah, dalca sayur, gelatah timun dan carrot. Okay, ni saya nak goreng ayam. Rajin orang order ayam masak merah kan? Okey, biarkan masak. Kita angkat. Ini masak merah. Halia, bawang putih, bawang besar. Yang tu bawang putih, ni bawang besar, halia. Okay, jumpa sekejap lagi. Okay, kita letak cili, cili bom. Kita letak tomato sauce 1 kilo. Cili sos 1 kilo. Okay, kita letak air. Biarkan dia mendidih. Terpulang pada anda nak letak bawang ke, nak letak cili ke, nak letak daun sup ke, nak letak daun bawang. Okay, biarkan mengelegak. Sekejap lagi saya letak ayam. Gaul-gaul dah siap. Sos untuk sambal, sambal untuk ayam masak merah dah siap. Kita nak gaul dengan ayam. Kita nak gaul dengan ayam. Ayam 5 ekor eh. 5 ekor. 5 ekor pula. 6 ekor.
Wah, wow, ni kuah dia banyak ni. Nampak gayanya kuah dia banyak. Hari ni kawan saya daripada Johor, dia berbagi dekat masjid dekat tempat saya tinggal ni. Sebab dia suruh saya masak. Dia bank in kat saya duit, lepas tu saya masakkan untuk dia dan hantar ke masjid dengan nama-nama arwah bagi pihak dia. Okey, ayam masak merah dah masak dah. Lepas ni kita masak dalca sayur dengan bahagian ayam. Okey. Lepas tu kita masak nasi tomato. Hari ni kita nak masak nasi tomato. Saya nak masak tu pula. Tadi dah masak ayam ayam masak merah. Sekarang saya nak masak dalca sayur simple. Okey. Ni ubi kentang, carrot, lobak putih. Okey, rempah kari 650 gram. Bawang 3 biji, halia 7 inci, bawang putih 10 ulas. Hisap. Lepas tu 4 sekawan bahagian-bahagian ayam, kaki, leher, kaki, pedal, hati untuk ambil rasa. Okey. Ini untuk tumis. Bawang iris, tomato, cili muda. Okey, ini sayur dia, kacang panjang. Santan 500 gram sahaja. Okey. Kita tumis. Untuk 50 bungkus kuah dalca, saya guna ni jug yang pendek tapawe tu. 8 ke 9 jak ni untuk 50 bungkus kuah dalca untuk letak dalam plastik. Plastik 5 kali 8. Okey. Ni. Okey, kita tumis 4 sekawan. Minyak tu dia berkala sikit sebab saya guna untuk tadi saya goreng ayam guna minyak tu. Ada satu bahan yang belum tunjuk. Ni dal saya dah rebus 1.5 kilo dal. Nanti dah masak semua kuah tu kita taruh dal. Okey. Tak ni kaki ayam, pedal, leher. Leher lagi. Kaki ayam, pedal, hati. Tara! Yang ni lupa masuk. Okey, kita letak. Okey, biarkan dia garing sikit. Letak rempah. Nama rasa 50 gram. Nak rasa 50 gram apa benda? 125 gram kali 3. 250. 475. 450 dah senang.
500 lah senang. Okey, 500 gram rempah kari daging. Merepek je kan. Lepas ni. Tak air sikit. Yang ni sikit, yang bahagian tengah. Kalau orang India masak rempah dah tak last. Kita orang Melayu letak awal, kan? Okey, jadi kita jumpa balik. Okey, kita letak kentang, kentang, carrot, lobak putih. Kita lansaikan dalam tu. Lamsam. Okey. Ni pun boleh letak air dah ni. Senang je kalau nak masak dalca ni. Okey, kita terus letak air. Air tadi masa saya cakap 8 jug tupperware yang pendek. Satu. Okey, jadi kita jumpa balik. Saya bubur 8 jug . Kita lepaskan garam dahulu. Segenggam. Biar segenggam dulu. Jadi kita rasa nanti baru kita letak lagi . Kita letak santan. Asam Jawa . Asam Jawa segenggam. 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 Letak air asam jawa yang segenggam tadi. Okey, kita letak kacang panjang. Okey, biarkan sekejap. Okey, kita letak dal. Dia kata toge panjang. Cantik ni. Mak saya cakap. Okey, dah letak dal. Okey, biarkan dia melegak lagi sekali. Mak saya memang dia suka, time saya shooting dia suka cakap, biarkan. Tapi bila suruh cakap, dia tak nak cakap. Dia malu. Dia nak dengar suara dia time saya tengah shooting. Okay, masak bawang goreng nak letak dekat atas dalca tadi. Ni resipi arwah ayah saya. Okay. Okey, lepas ni saya nak masak nasi tomato pula. Okey. Beras 5 kilo kita cuci, lepas tu tapis. Air beras 5 kilo, air 1 gantang setengah. 1 gantang setengah bersamaan dengan 1 gantang 8 liter 12 liter. Air 12 liter ya, dengan untuk 5 kilo beras. Okey, bahan-bahan dia bawang besar 3 biji iris, halia 4 inci iris, bawang putih 12 biji iris, cili muda, cili masak, serai 2 batang ketuk, 6 biji tomato segar, kisar, tomato sos 1 cawan setengah, tomato puri 1 cawan, 4 sekawan garam segenggam, susu cair 1 tin,
minyak biasa satu cawan, minyak sapi dalam setengah cawan, pelantar dalam setengah cawan. Okey. Kita letak minyak biasa, pelantar, minyak sapi. Letak 4 sekawan. Bawang halia, bawang putih, cili muda, cili merah, serai. Okay, ini saya masak nasi tomato simple ya. Oleh kerana ada beberapa bahan ni tak cukup, saya akan cakap nasi goreng pula. Nasi tomato simple. Okey. Nanti saya cakap masak nasi tomato, nanti orang akan cakap bahan ni tak adalah chef, bahan tu tak adalah, kenapa tak letak ni, kenapa tak letak tu. Ha, kan? Oleh kerana saya cakap simple, ada bahan yang saya lupa beli. Okey. Okey. Jadi kita jumpa balik biar garing sikit bawang-bawang tu ya. Kita letak tomato segar 6 biji. Biarkan sekejap. Okey, saya letak tomato puri. Tomato sos. Okay, kita letak air. Okay, satu gantang. Setengah. Okey, kita letak susu. Susu cair. Jangan letak susu ibu pula ya. Tak boleh. Banyak nak pakai. Okay, garam segenggam. Ini ekstra sikit. Dah. Biarkan dia mengelegak baru kita letak beras. Simple tak? Simple kan? Okay, biarkan dia mendidih sekejap. Letak lagi sikit garam. Okey, kacau sampai kering, lepas tu kita tutup. Lima kilo boleh makan 50 orang ya. Kalau nasi tu muai, boleh makan 60 orang. Muai tahu tak? Muai tu kalau nasi tu dia kembang terlebih ekstra. Terlajak kembang. Okey, kita biarkan sekejap. Tengah melegak lagi tu. Air belum kering. Tak boleh tinggal tau, takut dia hangit.
kalau bawah hangit susah dah. Nanti wap tak naik untuk lembutkan nasi tu. Pelahankan api. Pelahankan ni terus. Okey, tutup. Macam hari tu tutup tak keluar. Okey, kita empat dengan batu tesung. 30 minit eh. 30 minit ke 45 minit macam tu. Okey, biarkan dia masak. Dan kita jumpa balik. Kalau anda nampak basah kat keliling ni. Keliling ni basah, kertas. Anda boleh tersenyum. Kerana insyaAllah nasi di dalam tu menjadi. Okey. Ni selepas 30 minit ni. Dah masak. Dah kita kari-karis ni. Kita biarkan dulu 10 minit tutup balik. Tutup balik. Sekejap lagi dia. Lepas 10 minit dia muai lagi. Okay. Acar carrot dengan timun. Bawang. Cili hijau. Cili merah. Okay. Mak saya akan bancuh. Satu, gula eh. Dua. Tiga. Kalau korang nak manis boleh lebih. Ha? Gula dengan garam secukup rasa korang nak korang rasa. Okey, ni sekarang garam. Kita tabur cuka. Cuka pun korang nak banyak mana pun bubuh. Keras timun dengan ni carrot. Sebab hari ni air panas kan, dia keras. Lapor. Okay, macam tu lah ya. Okay, saya nak bungkus dulu. Ada siap bungkus 50 bungkus eh. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.